Saya terjebak masa tu umur saya dalam 21 tahun. Kira memang daripada awal saya tak duduk dengan family. Saya duduk dengan kawan-kawan dia, saya terjebak. Mula-mula saya bermula daripada biasa-biasalah minum. Okey, lama-lama baru bila dah ramai kawan saya jadi terjebak dengan macam-macam lagi. Sebab family lah tertekan sangat kan. Lagi dah tak duduk dengan family, jadinya saya macam tekanan sangatlah. Jadi tak ada orang yang nak bimbing saya masa tu. Kira makin muda memberontak kan. Kalau saya tak dapat memang saya nak marah. Lepas tu dah dapat kan saya relax sekejap. Jangan siapa-siapa kacau saya. Macam sakit-sakit tak teruk sangatlah. Cuma saya sejuk kaki. Jadinya saya tak boleh duduk aircon macam sekarang. Saya mula hari tu saya mula daripada ecstasy. Lepas tu saya dah lama saya tak makan ecstasy tu, saya ambil syabu sini ice baby. Okey, saya dah nak tiga kan. Okey, saya kena tangkap. Lepas tu saya kena tangkap. Lepas tu dalam masa saya pengawasan polis tu, saya tengah berpantang anak yang nombor tiga. Jadi dari situ saya dapat berubah lah. Dah saya rasa benda tu dah terlalu puas. Saya dah rasa macam-macam. Saya dah bosan dengan benda tu. Masa tu memang saya tak rapat. Bila saya dah kena tangkap yang last sekali, dapat anak ketiga tu, baru saya rapat dengan family saya. Diorang lah banyak bagi sokongan. Dulu memang saya rasa saya nak pergi mana-mana pun tak boleh. Saya rasa masyarakat ni tak terima saya lah. Saya rasa orang pandang pelik je kat saya. Tapi sekarang alhamdulillah memang okey sangat. Saya dah boleh bergaul dengan orang. Kalau tak sebelum ni, saya tak ada siapa pun yang nak tengok saya. Memang rasa macam jijik sangat. Pesanan saya pada orang kat luar sana, remaja kat luar sana, stop, jangan ambil barang-barang ni. Memang kita akan hilang keluarga, hilang kawan. Tapi kita ramai dapat kawan yang menghancurkan kita kan. Tapi tak semua orang yang boleh ikut kita sampai tengok kita ke depan. Orang akan pandang hina kat kita. Kemana kita pergi, orang akan tengok kita. Sekali kita buat jahat, orang akan tetap cok kita jahat. Kita nak baik semula memang payahlah orang nak terima. Okey, saya memang tak tahu apa-apa bisnes. Sebab sebelum ni saya tak ada kerja yang elok. Saya memang kerja saya memang semua tak elok. Saya kerja pub, snooker, pusat, benda macam judi-judi ni kan. Okey, lepas tu saya dah pengawasan dah habis 2 tahun dekat AADK. Okey, saya duduk kat rumah dalam masa setahun jugalah saya nak pulihkan diri saya semula tau. Jadi macam saya nak marah. Jadi orang tak terima saya kan. Okey, dalam masa setahun lebih juga dah okey sikit, saya jumpa dengan satu founder ni. Dia pun business produk kan, kecantikan. Saya cuba join. Saya cuba join dia slow-slow. Alhamdulillah sampai sekarang saya dah berjaya.